Dan di depan gua tuh ada salah satu tangga untuk menuju ke bawah, teman-teman. Dan di depan gua itu udah kelihatan ya, kayak kolam renang gitu. Wah, gua penasaran banget. Ini tempatnya sumpah keren banget. Oke, kita lanjut aja. Dan untuk menuju ke bawah itu atau menuju ke kolam renang itu, gua ngelewatin tangga seperti ini, teman-teman. Oke, kita langsung ke bawah. Wow, kita ngelewatin ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini tempatnya gokil banget nih. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, kita udah sampai tempatnya, teman-teman. Dan di depan gua itu ada salah satu tempat gedung ya. Dan di depan gedung ini ada kolam renang gitu, teman-teman. Ya, kita lanjut ke kolam renang ini, teman-teman. Oh, serem banget. Dan tempat ini ada di salah satu puncak ya. Dan gue tidak bisa menyebutkan. Oke, gue mungkin terangin dikit ya. Ya, seperti inilah kolam renang, teman-teman. Gue udah merasakan aneh di sini, teman-teman. Gue udah merasakan aneh di sini. Dan di keliling kolam renang ini udah ditumbuhin liar gitu ya, pohon-pohon liar, rumput liar gitu, teman-teman. Gue gak bakal kesana karena lihat aja tempatnya seperti itu ya, rumput-rumputnya takutnya nyantol kaki gue dan gue jatuh. Gue gak mau ke situ, teman-teman. Gue tidak bisa maksain ke situ. Gue lihat. Lihat daerah sini aja, teman-teman. Dan di depan gue tuh ada gedung ya, nggak tahu gedung apa itu. Nanti gue bakalan kesana, teman-teman. Oke. Dan di, gue juga masih penasaran sama kolam renang ini ya. Dalamnya seberapa? Oh, ini cukup menguras tenaga gue ini di sini. Oke. Gue lanjut, teman-teman. Dan gue di sini ngedengar sesuatu ya. Gue di sini akan tetap hati-hati karena di sini yang gue khawatirin tuh ular ya. Ya. Ya, banyak banget rumput-rumput seperti ini, teman-teman. Rumput liar kayak gini ya. Dari depan gue sebenarnya ada satu rumah juga, tapi gue gak bakal kesana karena itu di pagar ya, teman-teman. Otomatis gue ngeksplor tuh di bagian ini sama di depannya ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Gue ngedengar sesuatu di belakang gue tadi. Ya, gue tetap hati-hati di sini. Gue akan santai di depan kolam renang ini, teman-teman. Ya, seperti inilah keadaannya, seperti ini. Dan banyak banget suara-suara aneh ya. Ya, serem banget, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gue mau denger sesuatu tadi. Wah, itu suara anjing ya. Mungkin gue akan naik ke rumah itu ya, teman-teman. Atau di gedung itu gue akan naik. Seperti apa tempatnya. Oke. Dan di depan gue itu kalau menuju ke gedung itu gue naik tangga ini, teman-teman. Oke. Gue tetap hati-hati di sini. Yang gue takutin adalah ular ya. Ya, di sini banyak banget kayak tumbuh-tumbuhan liar gitu. Serem banget, sumpah. Sumpah serem banget. Oke, gue akan naik ke tangga ini, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue udah sampai, teman-teman.
udah sampai di tempat ini. Dan ada salah satu untuk tempat apa? Olahraga gitu ya, treadmill. Ya, itu buat lari juga sih. Oke, dan di atas itu udah jebol ya. Oke, gue lanjut perjalanan lagi. Dan di depan gue ini ada tulisan air all di bukit. Wow, itu apa artinya ya? Oke, gue lanjut perjalanan lagi teman-teman. Dan gue akan melihat di samping gedung ini seperti apa. Assalamualaikum. Ya seperti ini, pohonnya gede-gede banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, cicak. Ada cicak kampret doang cicak. Ya seperti inilah teman-teman. Dan di depan itu ada meja ya. Ini samping rumahnya ya. Oke, gue lanjut perjalanan lagi. Gue akan masuk ke dalam ya teman-teman. Dan di depan gedung ini adalah kolam renangnya. Kelihatan ya kolam renangnya seperti apa. Ya oke, gue akan masuk ke dalam teman-teman. Wow, serem banget ya. Dan ada satu pintu yang untuk menuju ke dalam ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dan di depan gue tuh ada kamar mandi ya. Dan salah satu ada meja juga, meja biliar. Ya, dan ada satu juga ruangan yang mungkin ketutup ya. Gua enggak tahu tempat apa itu. Oke, teman-teman. Ya, di belakang gua atau di depan gua itu ada satu ruangan. Gua akan ke sana. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya, ada sepasang sepatu. Wow. Jangan-jangan ada penampakan di luar jendela itu ya teman-teman. Ini ada satu lemari juga. Dan atapnya udah pada jebol gitu ya. Ya, ini udah lama terbengkalai banget. Gak tau dulu ini tempat ini tempat apa ya. Oke teman-teman, kita puterin keliling gedung ini nanti. Wow. Dan ada satu meja atau lemari. Itu mungkin ini tempat tempat TV gitu ya. Dan banyak banget ini tempat apa, tabung pemadam kebakaran gitu teman-teman. Dan ada selang juga. Dan ada sajadah di atasnya meja itu teman-teman. Ya, ini serem banget coba. Gue akan ke belakang rumah ini teman-teman atau di belakang gedung ini. Dan ada satu kursi di belakang ini. Astagfirullahaladzim. Ini bagian belakangnya teman-teman. Ya. Ya seperti inilah. Oke, assalamualaikum. Saya di sini cuma numpang ekspor ya. Di situ kamar mandi ya. Ya seperti biasalah kalau kamar mandi seperti apa baunya. Dan ada satu meja biliar yang udah rusak kayak gini teman-teman. Sayang banget kok bisa rusak gitu ya. Ya. Mungkin gua akan santai di sini. Oke. Gue akan santai di sini teman-teman sambil ngerokok ya. Jadi lokasi ini ada di salah satu puncak ya teman-teman.
gue di sini udah merasakan sesuatu aneh ya teman-teman. Wah, ini auranya keren banget. Oke. Ya teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Karena gue masih penasaran di daerah sini teman-teman. Gue penasaran sama yang di kursi itu, seperti apa auranya. Jangan-jangan ada yang duduk di situ? Halo. Oh, gue merasa sesuatu di sini teman-teman. Dan ada satu pintu. Gak tahu itu bisa kebuka apa enggak. Oh, tidak bisa kebuka teman-teman. Oke, gue tidak bakal maksain ke sini. Ya teman-teman, di ruangan ini gue merasakan sesuatu yang aneh. Keren banget tempatnya ini. Gak tahu ini dulunya gudang atau tempat apa, gue gak tahu. Yang pastinya ini tempatnya keren banget. Astagfirullahaladzim. Tadi gue ngedrop sesuatu di sini. Gue akan lanjut perjalanan ini teman-teman. Halo, assalamualaikum. Indah banget ya. Dilihat dari tempat ini kolam renangnya seperti apa. Ah, gue ngedengar sesuatu tadi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak ada ngetok gitu ya. Gue lihat ke sana teman-teman. Ya, ini sampingnya ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua mendengar sesuatu di daerah situ teman tadi. Oke. Ya, gue mungkin expert gue udah cukup sampai di sini ya teman-teman. Gue akan turun dari tangga ini. Gue masih penasaran sama di kolam renang itu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi gue ngedengar sesuatu di sini. Oke. Gue akan menuju ke kolam renang ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau dilihat, kalau dari depan tuh seperti ini teman-teman. Ya tadi gue di sini banyak banget suara-suara binatang gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video gue sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya teman-teman. Gue Abimo Sang Ghoster Soloist, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.